Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi setelan terus berhenti di Android. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi setelan terus berhenti di Android. Baik sahabat, untuk cara mengatasi setelan terus-menerus berhenti, langkah pertama kita masuk ke setelan Androidnya sahabat ya. Jika sudah masuk ke setelan Androidnya, kemudian kita di sini pilih manajemen aplikasi sahabat. Dan kita di sini cari aplikasi yang bernama setelan ya guys ya. Kita cari di sini aplikasi yang bernama setelan guys ya. Kita scroll, kita cari-cari sambil kita menyari, jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, kita cari terlebih dahulu aplikasi setelannya sahabat ya. Nah ini dia sahabat, aplikasi setelan yang terus-menerus berhenti di Android guys. Kita tekan. Kemudian di sini untuk langkah pertama kita hapus setnya ya sahabat ya, hapus file sampahnya. Kemudian untuk langkah kedua kita di sini hapus datanya guys. Kemudian di sini hapus data aplikasi, kemudian kita klik OK aja sahabat ya. Nah jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis aplikasi setelan di Android kamu tidak akan terus-menerus berhenti guys ya. Bagi sahabat, jika langkah yang pertama tidak berhasil, maka kamu harus mencoba langkah yang kedua, yaitu dengan cara mengupgrade atau mengupdate sistem Android kamu ya guys ya, atau memperbarui sistem Android kamu sahabat. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi setelan terus-menerus berhenti di Android. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.